A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Jumadal Akhirah tahun 1442 Hijriah atau 6 Februari 2021, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan kita merujuk kepada kitab buah karya dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, yaitu kitab Al-Habib. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita sedang membahas tentang masalah awal-awal munculnya permusuhan, yang mana kemarin kita sudah bahas terkait orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi. Siapa nama-nama mereka, kemudian apa saja perbuatan mereka, dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian setelahnya kita juga sudah bahas tentang orang-orang munafik dari kalangan kaum musyrikin. Siapa nama-nama mereka, kemudian apa perbuatan mereka, sekalian bantahannya dalam Al-Quran, juga sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian lanjutannya adalah, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka memusuhi Islam secara terang-terangan. Jadi kalau yang kemarin orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi, kemudian orang munafik dari kalangan orang-orang musyrik, ternyata ada orang-orang Yahudi yang mereka terang-terangan memusuhi Islam. Ya, jadi kalau misalkannya orang munafik, mereka ini kan dusta, seakan-akan mereka di halaman 279, di halaman 279. Ya, jadi kalau kemarin orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dari kalangan orang-orang musyrik, nah sekarang orang-orang Yahudi tapi bukan munafik, mereka asli secara terang-terangan memusuhi Islam. Kalau orang munafik ini dia berdusta, pura-pura masuk Islam, dia ngerong-rong Islam, dia membuat makar dan seterusnya. Dan ternyata pada saat yang sama ada juga banyak ulama Yahudi di kala itu, atau orang-orang yang berilmu dari orang-orang Yahudi di kala itu, yang mereka tidak bersikap munafik, akan tetapi mereka berani, dalam tanda kutip ya, mereka berani mengumumkan permusuhan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berani mereka mengumumkan permusuhan mereka kepada kaum muslimin di kala itu. Kenapa mereka melakukan hal yang demikian? Ternyata mereka berbuat demikian karena hasad, karena iri dengki terhadap orang-orang Arab di kala itu. Sebabnya apa?
Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul kepada seluruh manusia, dan ternyata beliau dari kalangan orang Arab. Ya, ternyata beliau dari kalangan orang Arab. Makanya mereka, orang-orang yang berilmu dari orang-orang Yahudi di kala itu, mereka hasad, mereka iri. Nah, lanjutannya disebutkan di paragraf berikutnya, Pak, di paragraf kedua. Maka dari itu, di sini penulis rahimahullah akan menyebutkan nama-nama pimpinan mereka. Kalau kemarin disebutkan nama-nama orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi, nama-nama orang munafik dari kalangan orang-orang musyrik, maka lanjutannya akan disebutkan orang-orang Yahudi nama-namanya yang jelas-jelas memusuhi Islam. Orang-orang Yahudi yang mereka memendam hasad, orang-orang Yahudi yang mereka memendam kebencian yang mendalam. Kemudian nanti juga akan disebutkan terkait perkataan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, berupa perkataan-perkataan yang buruk tentunya. Kadang-kadang mereka kata-katanya berupa bantahan, kadang-kadang kata-kata mereka berupa pengingkaran, kadang-kadang perkataan mereka ngerasa lebih benar daripada Rasulullah SAW. Mereka ngerasa lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Mereka ngerasa lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah SAW. Maka ini akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Akan tapi penyebutan ini bukan berarti cuma segitu doang yang diterima oleh Rasulullah SAW. Akan tapi lebih dari itu. Cuma karena terbatasnya karya tulis, dituangkan di tulisan, di buku dan seterusnya, sehingga di sini penulis rahimahullah hanya menyebutkan sebagian saja. Karena pada dasarnya aslinya banyak ujian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa masalah-masalah seperti ini. Maka nama-nama mereka yang pertama ada disebutkan oleh penulis rahimahullah, namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Siapa ini? Ternyata dia adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW dan memusuhi orang-orang beriman di kala itu. Dan ternyata dia orang adalah ayahnya Sofiyah. Sofiyah ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga termasuk dua saudaranya. Dua saudaranya ikut-ikut memusuhi Rasulullah SAW, juga memusuhi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan dua saudaranya ini adalah Abu Yasir, kemudian juga Abu Yasir bin Akhtab dan Judai bin Akhtab. Kalau yang tadi Huyai bin Akhtab, bapaknya sama-sama Akhtab. Mereka tiga bersaudara, sama-sama memusuhi Rasulullah SAW, sama-sama memusuhi orang-orang yang beriman di kala itu. Juga termasuk orang-orang Yahudi yang jelas-jelas memusuhi Islam di kala itu adalah Salam bin Mishkam. Kemudian juga Kinanah bin Ar-Rabi'. Kemudian ada Salam bin Al-Haqiq. Kemudian ada seorang bernama Rafi Al-A'war Ar-Rabi' bin Ar-Rabi'. Kemudian Amr bin Jihash. Kemudian Ka'ab bin Ashraf. Kemudian ada yang bernama Al-Hajjaj bin Amr. Ada yang bernama Kardam bin Qais. Mereka semua ini dari Bani Nadir. Semuanya terang-terangan memusuhi Islam. Semuanya terang-terangan mengumumkan permusuhannya kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Kemudian ada lagi seorang yang bernama Abdullah bin Surya Al-A'war. Siapa dia? Ternyata dia adalah ulama Yahudi yang paling berilmu di kala itu, di sekitaran Hijaz. Nah, dia dari Bani Sa'labah. Kemudian lanjutannya
di halaman 280 paragraf yang ketiga. Ada yang bernama Rifa' bin Qais, Suwaid al-Haris, kemudian Finhas, kemudian Syash bin Adi, Malik bin Saif, Rafi' bin Abi Rafi', ada Rafi' bin Huraimalah, Malik bin Auf, Ka'ab bin Rashid, dan Ghazir. Semuanya ini berasal dari Bani Qainuqa. Kalau yang tadi dari Bani Nadir, ini dari Bani Qainuqa. Kemudian ada lagi yang bernama Az-Zubair bin Bata, Azal bin Shumail, kemudian Ka'ab bin Rashid, Wahab bin Yahuda, Usama bin Habib, kemudian Rafi' bin Rumailah, Nafi' bin Abi Nafi, kemudian Adi bin Zaid. Ini semua dari Bani Quraizah. Ada dari Bani Nadir, ada dari Bani Qainuqa, dan ada dari Bani Quraizah. Dan yang terakhir disebutkan oleh penulis rahimahullah, ada yang bernama Labib Al-Aqsam. Dia ternyata yang menyihir Nabi SAW melalui anak-anak perempuannya. Ini dia berasal dari Bani Zuraik. Kemudian yang terakhir Kinanah bin Surya dari Bani Harithah. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Nah, terkait dari yang sudah dibahas, yaitu orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang munafik dari kalangan orang-orang musyrik, berikutnya orang-orang yang mereka jelas-jelas memusuhi Islam tanpa pakai munafik segala begitu, tapi jelas-jelas memusuhi Islam. Dari ini semua kesimpulannya adalah, yang pertama, ternyata ini menunjukkan sulitnya medan dakwah dan ternyata berat beban yang harus dipikul oleh orang-orang yang menerjuni medan dakwah ini di masa fase-fase hijrah. Karena tantangannya di situ ada orang-orang munafik, dan orang-orang munafik ini orang-orang munafik kelas berat di kala itu, dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, dan ternyata ada yang jelas-jelas memusuhi Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa bahaya orang-orang munafik itu ternyata lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membahasakan dalam Al-Qur'an hukuman buat orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya neraka. Jadi kalau kita masak nasi pakai ketel, kalau emang ketel itu panas, yang lebih panas keraknya itu yang paling bawah, itu tempatnya orang-orang munafik. Karena berbahayanya mereka, maka al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal, sehingga tempat mereka di neraka adalah berada di neraka paling bawah, di keraknya. Na'udzubillah. Kemudian dari pembahasan ini juga kita jadi tahu ya, terkait nama-nama orang-orang munafik di kalangan orang-orang Yahudi. Dan ya, sekali lagi, terkait pembahasan ini kita jadi lebih tahu ya, tentang nama-nama orang-orang munafik di kalangan orang-orang Yahudi dan di kalangan orang-orang musyrik. Kemudian yang keempat, dari yang sudah dibahas mungkin dari pertemuan-pertemuan kemarin ya, ini kita mengetahui bagaimana sikap Nabi SAW dari beberapa momen-momen menghadapi orang-orang munafik tersebut, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian kemarin juga kita sampaikan dari pembahasan ini, ada keutamaan Abdullah bin Salam dan ada seorang bernama Mukhairik. Ini dua-duanya orang-orang Yahudi di Madinah yang mereka masuk Islam, kemudian Islamnya menjadi bagus. Nah, Islamnya menjadi bagus, jadi enggak lagi orang munafik dia. Kemudian yang terakhir terkait pembahasan ini menunjukkan masalah kekufuran dan perang yang dikobarkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Islam. Kemudian juga para pendahulunya, ini merupakan puncak kedengkian dan puncak hasad mereka terhadap orang-orang Arab. Karena apa? Karena kenabian yang dulunya dari kalangan mereka, Allah Subhanahu wa taala banyak membahasakan dalam Al-Qur'an,
Nah, seperti misalkannya wayak tulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi. Ini menunjukkan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu banyak, ternyata pindah sekarang nabinya dari kalangan orang Arab. Oh, mereka kesal di situ. Nah, sebagaimana mereka khawatir Islam akan menjadi penghalang bagi mereka untuk mengembalikan kemuliaan mereka yang tertuang dalam kerajaan yang mereka impikan. Ini mereka ngerasa Islam ini hadir ngerusak, sehingga hasad mereka makin besar, makin tinggi, dan makin sulit dikendalikan. Ini dari pembahasan yang sebelumnya. Lalu yang berikutnya disebutkan tentang bantahan orang-orang Yahudi yang tadi dia terang-terang memusuhi Islam. Ada kalimat-kalimat yang tidak baik dari mereka. Kemudian ada bantahan langsung disebutkan dalam Al-Quran atau juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan ya, terkait pembahasan ini. Ternyata terdapat ya beberapa kalangan dari mereka yang sengaja meneriakkan kekufuran, yang sengaja mereka hasad, mereka benci kepada Rasulullah SAW. Di samping ada orang-orang munafik. Jadi ada orang-orang munafiknya, ada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Islamnya. Nah, mereka memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama Islam. Kemudian memusuhi para sahabat. Jadi mereka mendebat kadang-kadang, atau kadang-kadang mereka mengingkari. Maka ini disebutkan satu persatu oleh penulis rahimahullah. Yang pertama tadi namanya Rafi bin Huraimalah, ya laknatullah alaihi. Nah, semoga Allah melaknat Rafi bin Huraimalah ini, kata penulis rahimahullah. Dia pernah berkata dalam perdebatannya yang sama sekali gak berharga. Dia bilang apa? Dia bilang, wahai Muhammad. Dia bilang, ya Muhammad, in kunta rasulan minallah kama taqul. Wahai Muhammad, kalau beneran engkau itu adalah seorang rasul sebagaimana yang engkau sampaikan kepada kami, faqul lillah, maka coba tolong kamu bilang sama Allah, fal yukallimna hatta nasma'a kalamahu. Bilang sama Allah, suruh dia ngomong sama kami supaya kami dengar omongannya. Ini kurang ajarnya dia. Dia bilang, ya Muhammad, kalau beneran engkau itu rasul, coba ngomong sama Allah biar ngomong sama kita. Kita pengen tahu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 118. Allah berfirman, wa qala alladziina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui mereka berkata, laula yukallimunallahu, coba kalau Allah, seandainya Allah berbicara kepada kami, Allah ngomong kepada kami, au ta'tina aya, atau datang tanda-tanda kebesaran Allah kepada kami. Mereka nantangin ini. Kadzalika qala alladziina min qablihim, maka seperti itu juga orang-orang sebelum mereka berkata demikian. Misla qawlihim, sama perkataannya dengan perkataan mereka. Tashabahat qulubuhum, hati mereka mirip. Qad bayyanal ayat, sementara kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran. Liqaumi yuqinun, kepada orang-orang yang yakin. Jadi Rafi bin Huraimalah ini, dia nantang Nabi SAW, kalau situ beneran Rasul, suruh Allah ngomong sama kita. Ini kan kurang ajar nantangin seperti ini begitu. Dan ternyata orang-orang dulu juga sama, kadang-kadang omongannya seperti itu. Beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas, orang-orang kafir, dia ngomong sama Nabi SAW, kalau bener engkau adalah utusan Allah, disuruh Mekah yang tandus itu, disuruh dibikin jadi puncak yang banyak pohon-pohonnya begitu. Tentunya Rasulullah nggak bisa begitu aja. Kemudian disuruh lagi Rasulullah ngambil
Quran dari langit, suruh naik ke langit ambil kitab suci langsung dari langit kalau beneran Rasul. Ini kan istilahnya kata-kata enggak bagus, apalagi ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sama aja misalkannya ada seorang dai yang dia memperjuangkan dakwah sunnah, kemudian membawakan dakwah yang hak. Kemudian ada orang yang berkata, coba kalau situ beneran yang dibawa adalah sahih, coba nembus tembok bisa apa enggak? Ini kan enggak nyambung begitu. Nah, maka demikianlah orang-orang yang menentang Islam di kala itu. Mereka berbicara demikian. Kemudian ada tadi seorang bernama Salam bin Mishkam. Kemudian Nu'man bin Aufa, Mahmud bin Dihyah, kemudian Syas bin Qais, Malik bin As-Saif di halaman 282. Paragraf yang kedua. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang, mereka bilang apa? Kaifa nattabi'uka? Bagaimana mungkin kami akan mengikutimu hai Muhammad? Wa qad tarakta kiblatana? Sementara engkau telah meninggalkan kiblat kami. Kan kita tahu ya, awalnya kiblat itu Baitul Maqdis, kemudian pindah kiblat itu ke Ka'bah sekarang, ke Masjidil Haram. Maka mereka berkata demikian, kaifa nattabi'uka wa qad tarakta kiblatana? Bagaimana mungkin kami akan mengikuti engkau sementara engkau ninggalin kiblat kami? Wa anta la taz'um anna Uzair ibn Allah, dan engkau juga tidak meyakini bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Mereka berkata demikian. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala membantah langsung. Allah turunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 30. Allah berfirman, waqalatil yahudu, orang-orang Yahudi mereka berkata, karena ini orang-orang Yahudi yang jelas-jelas memusuhi Islam. Orang-orang Yahudi mereka berkata, Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Allah. Waqalatin nasara, dan orang-orang Nasrani mereka berkata, Al-Masih ibnullah, Nabi Isa adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, kata Allah. Itu omongan mereka dari mulut mereka. Kita enggak pernah ngomong begitu. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka menirukan perkataan orang-orang kafir yang sebelumnya. Qatalahumullah. Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka. Anna yufakun. Bagaimana mungkin mereka sampai berpaling? Bagaimana mungkin mereka sampai berkata demikian? Artinya, ketika mereka mengatakan bahwa hai Muhammad, engkau tidak mengatakan Uzair itu anak Allah, langsung Allah bantah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, dan Uzair itu bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya seorang yang soleh saja. Kemudian juga seorang yang bernama Jabal bin Abi Kusyair dan Syumail. Mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirna, kabarkan kepada kami, mata taqumus sa'ah, kapan terjadi hari kiamat coba? In kunta nabiyyan kama taqul, kalau engkau beneran nabi, kasih tahu dong kapan terjadi hari kiamat." Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat lagi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu kapan terjadi hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan itu terjadi hari kiamat? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, maka jawab kepada mereka bahwasanya yang tahu kapan terjadi hari kiamat itu hanya Tuhanku, hanya Allah saja. La yujalliha liwaktiha illa huwa, tidak ada yang mengetahui secara pasti terkait kedatangannya, waktunya kapan, kecuali hanya Allah. Thaqulat fis samawati wal ardi, itu hari kiamat urusannya berat buat penghuni langit dan penghuni bumi. Ini orang datang enak-enak nanya kapan hari kiamat. La ta'tikum illa baghtah, hari kiamat tidak akan datang kepada kalian kecuali datangnya itu dadakan. Yas'alunaka,
ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kau ini tahu kapan terjadinya hari kiamat, sementara tidak. Qul innama ilmuha indallah, maka katakan kepada mereka, jawab bahwasanya yang tahu kapan terjadi hari kiamat itu hanya Allah. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang pada enggak paham, sehingga tetap maksa nanya sama Nabi SAW kapan terjadi hari kiamat. Ini sikap Jabal bin Abi Kusair dan Syuma'il. Kemudian ada lagi yang bernama Nu'man, Adha, Buhra bin Amr dan Syas bin Adi. Mereka datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berbicara kepada Rasulullah SAW. Mereka menantang, mereka berdebat kepada Rasulullah SAW. Akan tapi Rasulullah SAW mengajak mereka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW memperingatkan mereka dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka nyaut sama Rasulullah, dibilangin mereka nyaut. Mereka bilang apa? Tukawifuna ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau pengen nakut-nakutin kita ya? Engkau pengen nakut-nakutin kami gitu? Nahnu wallahi abnaullah wa ahibba'u. Dia bilang, mereka bilang apa? Kita nih demi Allah, kita ini adalah anak-anaknya Allah. Kita adalah kekasih-kekasihnya Allah. Enggak bakal mempan di azab. Engkau datang nakut-nakutin pakai azab. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala nurunin Quran. Surat Al-Maidah ayat 18 membantah mereka yang ngaku-ngaku anaknya Allah, enggak bakal disiksa. Allah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan, nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Kemudian Allah berfirman, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum, katakanlah, bilang sama mereka kalau mereka ngaku anak Allah, kenapa kok kalian diazab gara-gara dosa kalian. Memang ini orang Yahudi di zaman Nabi, tapi kan dulu ada orang Yahudi keluar hari Sabtu diazab, dirubah jadi monyet. Kenapa kalau memang kalian anak Allah, kenapa kalian diazab, kenapa kalian disiksa? Bal antum bashar mimman khalaq, akan tapi yang benar kalian bukan anak Allah, kalian manusia biasa kayak yang lain diciptakan. Yaghfiru liman yasha, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa siapa saja yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah menyiksa orang-orang yang dikehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ardi, milik Allah kekayaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir, semuanya bakal balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang jadi patokan, Allah membantah mereka, mereka bukan anak Allah, mereka bukan kekasih Allah. Kalau iya, kenapa yang dulu-dulu orang Yahudi, orang Nasrani salah diazab? Ini bantahan Allah kepada mereka. Kemudian yang berikutnya ada lagi, Rafi bin Harithah, kemudian Salam bin Mishkam, Malik bin As-Saif, dan Rafi bin Huraimalah. Mereka semua datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mendebat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, alasta taz'um, bukankah engkau ini mengklaim, annaka ala millati Ibrahim wa dinihi, bahwasanya engkau ini di atas agamanya Nabi Ibrahim dan ajarannya. Bukankah engkau mengaku demikian? Wa tu'min bima indana minat Taurat, bukankah engkau mengaku engkau beriman dengan Taurat juga? Kan Taurat punya kami. Wa tashhadu annaha minallahi haq, bukankah engkau beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut datangnya beneran dari Allah? Mereka pengen bilang, ayo Muhammad beriman kepada kami begitu. Tapi bahasanya seperti itu. Akhirnya Nabi bilang apa? Bala, iya benar. Aku sesuai dengan ajarannya Nabi Ibrahim, sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim. Benar, aku beriman dengan Taurat. Beriman dengan Taurat. Dan benar, aku bersaksi bahwasanya kitab-kitab tersebut datang dari Allah, benar.
Walakinnakum ahdathtum, akan tetapi udah kalian robah itu kitab. Wajahattum ma fiha, kemudian sudah kalian ingkari isinya. Mimma akhadallahu alaikum minal mithaq fiha, yang mana aslinya Allah bikin janji dalam kitab itu apa, kalian robah jadi apa. Wa katamtum minha ma amartum an tubayyinu linnas, dan kalian sudah sembunyikan hal-hal yang Allah perintahkan untuk kalian sampaikan kepada orang-orang. Kalian umpetin tuh isinya, enggak kalian sampaikan. Fabaritu min ihdathikum, maka aku berpaling dari perbuatan kalian itu semua. Jadi Nabi enggak mengatakan Nabi enggak beriman kepada Taurat, enggak. Nabi tetap beriman kepada Taurat. Nabi enggak mengatakan Nabi tidak di atas agamanya Nabi Ibrahim, tidak. Nabi tetap di atas agamanya Nabi Ibrahim, di atas ajarannya Nabi Ibrahim. Tapi yang dititik beratkan oleh Nabi SAW, kalian ngakunya apa, akan tapi perbuatan kalian apa. Itu yang diingkari oleh Nabi SAW. Maka mereka pun nyautin, mereka nantangin Nabi SAW, mereka mengatakan apa? Inna na'khud bima fi aidina. Hai Muhammad, kita ini yang kita amalkan itu, yang kita pakai itu yang ada di kita. Fa inna 'alal huda wal haq, kita nih di atas hidayah dan petunjuk, kita di atas kebenaran. Wala nu'min bika, kita enggak bakal beriman kepada engkau. Wala nattabi'uka, kita tidak akan mengikuti engkau, karena yang di atas hidayah itu kami, bukan engkau. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala bantah lagi. Allah turunkan ayat. Ya, Allah turunkan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 68. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah, hai Muhammad, bilang sama ahli kitab, "Ya ahlal kitab, lastum ala syai." Wahai ahli kitab, engkau tuh enggak ada apa-apanya. Jadi jangan nganggap dapat hidayah, jangan nganggap paling benar, dan ini bisa kita pakai kalau kita lagi ngadepin ya, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ternyata Allah berkata demikian. Hatta tuqimut Taurat wal Injil, sampai kalian mengamalkan Taurat dan Injil baru ada isinya, sementara tidak. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan sampai kalian mengamalkan yang telah diturunkan kepada kalian wahai orang beriman, maksudnya Al-Qur'an. Jadi kalau mereka beriman kepada Taurat, Injil, Qur'an, baru mereka berisi, sementara tidak, hanya klaim, ini enggak ada isinya kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra, dan mereka gara-gara Quran, sesuatu yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, mereka bukan tambah iman, yang ada mereka bakal tambah durhaka dan tambah kafir, tambah kesel. Karena apa? Dari awal mereka udah hasad, nabinya orang Arab, pengennya mereka dari kalangan mereka. Makanya adanya Quran enggak bakal mereka tambah beriman. Ya, sehingga walaupun kita liatin Quran, kita sampein, kayak ini jadi kita ingat ya, debat-debat antara Islam dengan kafir. Mungkin yang tampak jelas bakal dapat hidayah adalah orang-orang yang nyimak debatnya itu. Tapi yang didebat, makin didebat bukan makin iman, makin kesel, makin jengkel dia, makin cari bantahannya lagi, dan itu kita lihat. Ya, wallahu alam ya. Saya belum pernah dengar ada debat antara mungkin ada debat antara dai atau mungkin ustadz atau kiai atau ulama atau pendakwah dengan pendeta begitu, atau orang berilmu di antara mereka, orang-orang Nasrani atau orang Yahudi, selesai debat yang didebatnya masuk Islam. Saya belum pernah dengar, tapi yang ada yang nyimak perdebatan itu yang pada masuk Islam. Karena apa? Karena percuma. Allah mengatakan wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad itu bakal bikin tambah mereka jadi durhaka dan jadi kafir. Falata sa'alal qaumil kafirin, maka engkau jangan sedih. Ya, gara-gara orang kafir itu enggak usah sedih. Karena engkau harus tahu, Quran yang diturunkan kepadamu ini justru bikin mereka tambah kafir. Dan itu kita lihat. Ya. Ada debat antara Islam dengan
kafir, Islam dengan Nasrani, Islam dengan Yahudi. Ya masuk Islam itu yang nyimak. Bukan pendetanya langsung bersyahadat depan umum, tidak. Justru mereka tambah kesel, tambah cari dalil yang lain di kitab mereka dan seterusnya. Jadi ini terbukti dengan yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 68. Kemudian yang berikutnya Naham bin Zaid. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bagaimana sikap mereka, bagaimana perlawanan mereka, dan bagaimana Allah bantah dalam Quran. Ya lanjutannya An-Naham bin Zaid, kemudian Kardam bin Ka'ab dan Buhra bin Amr. Ya disebutkan mereka datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW diajak debat. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, amma ta'alam ma'allah ilahan gairah, amma ta'alam ma'allah ilahan gairuh, tidakkah engkau ini paham bahwasannya selain Allah itu ada lagi Tuhan yang lain? Paham gak engkau ini? Gitu. Mereka sok-sok ngerti, gitu, sok-sok paling jago mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Dalam Quran surat Al-An'am ayat 19-20. Ya Rasulullah SAW langsung mengatakan apa? Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Bidzalika bu'itsu. Dengan itu aku diutus agar kalian menyembah Allah semua. Wa ila dzalika ad'u. Dan ke situ aku berdakwah agar kalian menyembah Allah semua. Dengan kejadian ini Allah turunkan ayat surat Al-An'am ayat 19-20 ini. Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah?" Ya, katakanlah, "Ayyu syai'in akbaru syahadah?" Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Syahidum baini wa bainakum. Dia menjadi saksi antara aku dengan kalian. Kan datang nih orang-orang kafir tadi, orang-orang Yahudi. Dia bilang, tidakkah engkau tahu ada Tuhan selain Allah ya Muhammad? Maka Nabi Muhammad kan bilang bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah saja, enggak ada Tuhan yang lain. Lalu Allah sebutin dalam ayat, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah?" Katakanlah siapa yang lebih kuat persaksiannya? Qulillah. Jawab, yang lebih kuat persaksiannya itu adalah Allah. Syahidum baini wa bainakum, Allah yang mempersaksikan antara aku dengan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan Al-Qur'an ini kepadaku. Bi undzirakum bihi wa man balak, agar aku memberikan peringatan kepada kalian, dan orang-orang yang nyampe kepadanya Qur'an juga mendapatkan peringatan tersebut. A innakum latashhadun anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian berani mempersaksikan bahwa ada Tuhan selain Allah? Apakah kalian berani ngomong gitu? Qul la ashhad. Jawab Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak berani mempersaksikan begitu. Apakah kalian berani mempersaksikan ada Tuhan selain Allah? Bilang sama mereka, aku tidak berani. Qul innama huwa ilahun wahid. Katakan kepada mereka, Allah itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Alladzina atainahumul kitab, kata Allah, orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, ya'rifunahu, mereka tahu masalah ini, tahu Tuhan itu hanya satu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka, sebagaimana mereka kenal sama anak mereka, enggak bakal ketuker. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, yaitu orang-orang yang merugi dirinya sementara mereka tidak beriman. Karena kalau orang beriman untung, dan mereka datang mengklaim ada Tuhan selain Allah akan tetapi tidak disetujui oleh Nabi SAW. Nabi tetap tegas. Nabi tetap tegas bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu. Kemudian juga kejadian yang lain disebutkan, ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Orang-orang Yahudi mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka mendebat
mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan apa? Hadza Allah khalaqal khalqa. Mereka bilang ini Allah banyak menciptakan apa aja. Faman khalaqallah? Terus yang nyiptain Allah itu siapa? Nah, mereka rombongan datang kepada Nabi SAW mengatakan hadza Allah khalaqal khalqa. Ini Allah nyiptain apa aja diciptain. Faman khalaqallah? Sekarang pertanyaan kami, siapa coba yang menciptakan Allah? Akhirnya apa? Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW marah. Mukanya merah. Dan Rasulullah SAW karena saking marahnya itu Rasulullah pengen diri, pengen menghajar mereka. Akan tapi langsung Jibril datang. Jibril datang menenangkan Rasulullah SAW. Nah, kemudian lanjutnya di halaman 286 ya, yang punya bukunya. Jibril berkata, tenangkanlah diri wahai Muhammad. Dan Jibril alaihi salam membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang mereka katakan. Yaitu turun ayat surat Al-Ikhlas. Mereka berkata, siapa yang menciptakan Allah, kan begitu? Turun Al-Ikhlas ini, kul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu adalah ahad, satu. Allahu samad, Allah adalah as-samad, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak. Jadi Allah enggak punya keturunan. Dan Allah juga tidak diperanakan. Nah, Allah itu tidak punya keturunan, Allah tidak diperanakan juga. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini sebagai bantahan omongannya orang-orang Yahudi tadi. Orang-orang Yahudi yang sok-sok datang kepada Nabi SAW bilang Allah menciptakan segala hal. Sekarang pertanyaan kami, siapa yang menciptakan Allah? Maka jawabannya Allah ahad, Allah somad, Allah lam yalid walam yulad, Allah lam yakul lahu kufuan ahad. Selesai. Sampai di situ bantahannya. Ini terkait masalah orang-orang yang jelas-jelas berani datang ke Rasulullah SAW memusuhi Islam, ngomong macam-macam, langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan pembahasan ini, ya, yang pertama disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa di antara orang-orang Yahudi terdapat orang-orang munafik, terdapat orang-orang yang berani. Orang-orang ini orang-orang munafik tapi berani memunculkan kemunafikannya, begitu. Orang-orang munafik tapi berani memunculkan kemunafikannya, berarti sama aja orang kafir, sama aja terang-terangan memusuhi Islam. Tapi mereka orang munafik, cuma berani menampakkan kekafirannya. Dan hal ini tidak mengherankan karena mereka adalah pakar setiap keburukan, ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang munafik, tapi ternyata berani terang-terangan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang munafik yang begini yang berbahaya. Ya, orang munafik begini yang berbahaya. Jadi kalau orang munafik sama orang kafir, bahaya orang munafik. Karena orang kafir itu kan kelihatan jelas-jelas kafir. Kalau orang munafik kan dia grogotin dari dalam. Lebih berbahaya lagi orang munafik yang berani memusuhi Islam secara terang-terangan. Orang-orang akan bilang, "Wih, itu aja ustadznya ngomong kayak gitu, wah, itu aja kiainya ngomong gitu, itu aja ulamanya ngomong gitu. Itu aja orang berilmu berani ngomong gitu kepada Rasulullah." Jadi potret masyarakat. Maka kalau orang kafir dan orang munafik, lebih bahaya orang munafik. Orang munafik yang nutupin keislamannya dengan orang munafik yang jelas-jelas memamerkan kekafirannya, lebih bahaya orang munafik yang jelas-jelas memamerkan kekafirannya.
karena jadi potret masyarakat. Tapi kalau dia tidak memamerkan kekafirannya, orang kagak tahu dia orang munafik apa bukan, gitu kan? Maka ini, ya, makanya pernah tuh di salah satu kejadian. Ini dibahas di Quran ya, di tafsir. Pernah para sahabat itu mereka bingung menyikapi orang-orang munafik. Jadi ketika mereka udah nyampe di medan perang, ada beberapa orang munafik yang pulang lagi, pisah dari rombongan. Sebagian sahabat pengen membunuh mereka, dan sebagian sahabat yang lainnya nggak mau membunuh mereka. Kenapa? Karena mereka masih Islam, taunya demikian begitu. Atau mungkin mereka ngerasa itu keluarganya dan yang lain. Jadi kalau dibunuh gimana gitu kan? Tapi sebagian sahabat lagi, ini mah dibunuh aja orang kayak gini, karena mereka ngelihat ada gelagat-gelagat nggak baik begitu. Akhirnya bingung para sahabat, maka Allah turunkan ayat. Nah, Allah turunkan ayat dalam Quran surat Al-Maidah sekitaran ayat 40 lah, mungkin ayat 41, 42, 43 seperti itu. Allah turunkan ayat, famalakum fil munafikina fi'atain, kata Allah. Ada apa dengan kalian nyikapin orang munafik kok terbagi dua kelompok begitu? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak, ada yang mau membunuh mereka, ada yang tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu orang munafik itu udah jelas. Orang munafik itu ada dua. Yang pertama, orang munafik yang berani memunculkan kekafirannya. Mereka nimbrungnya sama orang kafir. Maka kata Allah, sikapin aja kayak orang kafir. Mereka nimbrungnya sama orang kafir. Kalau emang waktunya dibunuh ya bunuh, kalau waktunya ditawan ya ditawan. Kemudian yang kedua, ada orang munafik yang mereka macam-macam. Macam-macamnya ada tiga. Jadi orang munafik ada dua. Yang pertama jelas-jelas gabung sama orang kafir, maka mereka disikapin kayak orang kafir. Waktunya diperangi, waktunya ditawan. Kemudian yang kedua, ada orang munafik yang gabungnya ketiga orang. Gabungnya ketiga kelompok. Kelompok pertama, ada satu kaum, mereka punya perjanjian dengan orang Islam. Ada orang munafik nimbrungnya ke situ. Kalau ada satu kaum punya perjanjian dengan Islam, mereka gak boleh diperangi. Kemudian mereka mendapat jaminan keamanan. Nah, orang munafik yang gabung sama kaum tersebut, ya udah sikapin aja seperti itu. Mereka tidak boleh diperangi, mereka dapat jaminan keamanan. Ada lagi orang munafik gabungnya di tengah-tengah orang beriman. Orang munafik gabungnya di tengah-tengah orang beriman. Kalau ketemu sama orang beriman, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum, seperti itu. Dan mereka berdamai, mereka menghormati orang-orang yang beriman. Mereka mau gabung ke orang kafir juga mereka takut. Kemudian mereka gabung di orang beriman kalau macam-macam juga takut. Akhirnya mereka bayar aja lah sama orang beriman begitu. Mereka menghormati orang beriman. Maka kata Allah, kalau mereka begitu, sikapi saja mereka sebagai orang beriman, nggak usah bingung. Kemudian yang ketiga, ada orang munafik gabung sama orang beriman. Tapi dari gelagat-gelagatnya, kalau ada kesempatan, ini orang munafik bakalan ngabisin orang beriman. Maka kalau seperti itu, ketika waktunya mereka diperangi, perangi saja. Ketika waktunya mereka ditawan saja. Ya, maka yang di sini yang kita bahas, orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi, mereka orang munafik tapi nimbrungnya sama kafir. Karena mereka munafik berani menampilkan kekafirannya. Karena tadi ya orang-orang Yahudi itu ada orang-orang munafik tapi berani menampakkan kekafirannya ini. Dan itu tidak heran karena mereka jagonya orang yang berbuat kejahatan. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok-soknya kayak orang Islam tampil, ternyata mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dari orang-orang Yahudi, baik berupa penentangan mereka dan perdebatan mereka di Madinah sebelum mereka diusir darinya. Ya, karena awalnya istilahnya orang-orang Yahudi kan banyak di Madinah.
Kemudian sampai kejadian mereka di apa namanya, mereka dikepung oleh kaum muslimin sampai keluar peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istilahnya keluar dekrit lah begitu. Orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi yang di Madinah harus keluar dari Madinah. Ya, maka di sini sebelum mereka keluar dari Madinah dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi mereka. Ketika mereka ngomong macam-macam kayak tadi kita simak, kemudian Allah turunkan bantahannya dalam Quran. Kemudian yang terakhir Al-Quran turun menjawab syubhat-syubhat dan argumentasi-argumentasi batil dari mereka serta klaim-klaim palsu yang mereka suarakan. Ya, jadi mereka ngomong sesuatu akan tapi langsung Allah bantah dalam Quran. Mereka ngomong sesuatu Allah bantah dalam Quran. Ya, contohnya tadi mereka sok-sok datang kepada Nabi SAW. Yang satu bilang apa? Yang satu bilang, "Hey Muhammad, kalau situ beneran Rasul, coba suruh Allah ngomong sama kita." Allah turunkan bantahannya. Jadi Nabi Muhammad SAW diturunkan ayat Quran biar Nabi itu tenang. Mungkin Nabi bingung ngadepin orang kayak begini gimana, begitu kan? Datang kemudian ngomongnya, "Kalau situ beneran Rasul, suruh Allah ngomong kepada kami." Kan Nabi bingung jawabnya bagaimana, gitu kan? Maka Allah sampaikan perkataan seperti itu sama aja dengan perkataan orang dulu. Jadi gak usah digubris, istilahnya begitu. Emang dasar mereka tidak mau beriman. Bahkan di beberapa kesempatan yang lalu pernah kita bahas, ya Nabi ditantangin ini, tantangin itu, tantangin itu, Nabi akhirnya diem. Kemudian Allah berkata kepada Nabi SAW, dikasih dua pilihan. Yang pertama, Allah turutin semua maunya mereka, seperti bumi Makkah yang tandus disulap jadi puncak, bahkan bukan disulap, beneran Allah bilang kun fayakun, itu jadi puncak, itu bisa jadi tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Allah turutin kemauan mereka, kemudian kalau mereka gak beriman Allah akan azab mereka semuanya dan Islam gak lanjut. Atau pilihan yang kedua, engkau sabar, nanggepin apa, jangan ditanggepin mereka seperti itu, dengerin aja, tapi Islam bisa lanjut. Pilih yang mana? Rasul pilih yang kedua. Mereka gak usah digubris, ngomong macam-macam. Dan tadi juga sebagian mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sama dengan Nabi Ibrahim? Bukankah engkau beriman kepada Taurat? Harusnya engkau beriman kepada kami." Jadi orang Rasulullah dakwahin mereka biar beriman masuk Islam, mereka dakwahin balik seperti itu. Maka langsung dibantah sama Rasulullah. "Iya benar, saya beriman kepada Taurat, saya beriman kepada Allah, saya yakin kitab-kitab terdahulu semua datang dari Allah, tapi masalahnya udah kalian robah." Selesai, bubar juga mereka. Kemudian mereka datang lagi kepada Rasulullah SAW, mengatakan apa? Mengatakan, "Kami tidak akan beriman kepadamu, engkau telah robah kiblat." Dan seperti itu kasusnya di dalam Quran, awal-awal juz yang kedua Allah menceritakan tentang kasus perpindahan kiblat. Kemudian dikala itu orang-orang yang benci kepada Islam, mereka mengatakan apa? "Sekarang Muhammad ganti kiblat, besok Muhammad akan ganti isi kitab sucinya." Mereka bermaksud supaya orang-orang yang sudah masuk Islam murtad lagi, mereka berkata demikian. Maka di sini ternyata ada orang Yahudi yang berkata demikian. Kemudian orang Yahudi mengatakan, "Engkau tidak mengakui Uzair anak Allah." Karena orang Yahudi mengakui Uzair itu anak Allah. Langsung Allah turunkan bantahan dalam Quran bahwasanya Uzair itu bukan anak Allah. Ada lagi orang Yahudi yang sok-sok pengen apa namanya menjadikan orang-orang yang sudah beriman itu kafir. Datang kepada Rasulullah SAW, nanya kapan terjadi hari kiamat. Tentunya Rasulullah bingung kapan terjadi hari kiamat. Akhirnya turun ayat bahwasanya yang tahu hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW, debat, ngomong, kemudian ngajak Rasulullah beriman kepada mereka dan seterusnya. Akhirnya sama Rasulullah ditakut-takutin dengan siksa Allah Subhanahu wa taala agar mereka nyadar. Justru mereka kagak nyadar. Mereka mengira mereka itu anak-anak Allah, mereka kekasih Allah, enggak bakal disiksa dan seterusnya.
Nah, kemudian kasus yang lain, mereka ngerasa mereka paling dapat hidayah, mereka ngerasa mereka paling benar. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahwasanya mereka itu enggak ada apa-apanya kecuali kalau mereka ngamalin Taurat, ngamalin Injil, ngamalin Quran, baru mereka berisi. Sementara mereka tidak berisi. Yang ada Quran itu bikin mereka tambah durhaka, bikin mereka tambah kafir. Kemudian ada lagi yang datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, apakah engkau tidak paham ada Tuhan selain Allah? Engkau tuh gak tahu apa-apa, aslinya tuh ada Tuhan selain Allah. Maka Nabi mengatakan, tidak, yang benar Tuhan itu cuma Allah saja. Sampai Allah tegaskan dalam ayat surat Al-An'am ayat 19-20 tadi yang kita simak. Dan seterusnya. Dan seterusnya sampai yang terakhir tadi, gerombolan mereka datang mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Nabi sampai marah, bingung juga nih mau apa, udah terlalu kelewatan mereka, sampai Nabi pengen pukul mereka tuh. Tapi datang Jibril, ditahan, diturunkan surat Al-Ikhlas. Nah, kalau kita sekarang enak. Ya, kita sekarang enak. Setiap ada omongan apa saja dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu udah lengkap bantahannya dalam Quran. Makanya kalau kita lihat ada perdebatan antara Islam dengan Nasrani, antara Islam dengan Yahudi, itu kita lihat ustadz yang mendebat atau pendakwah yang mendebat atau ulama kiai yang mendebat, semuanya ada jawabannya dalam Quran. Semuanya ada jawabannya dalam Quran. Jadi kita nggak perlu bingung lagi. Kalau dulu Nabi SAW, mereka ngomong apa begitu, Nabi bingung, Nabi diem. Turun ayat baru Nabi bisa jawab. Seperti misalkannya ketika mereka datang begitu. Mereka datang kemudian nyuruh, kalau situ beneran Nabi, suruh Allah ngomong sama kami. Nabi diem. Kemudian mereka datang. Mereka mengatakan mereka ngerasa mereka yang dapat yang paling dapat hidayah begitu. Nabi diam. Mereka datang, mereka ngerasa mereka anak Allah, mereka kasih Allah enggak bakal disiksa. Nabi diam. Tapi kalau sekarang mereka ngomong begitu, kita bisa bawa ayat-ayat ini. Kita bisa bawa penjelasan-penjelasan ini. Cuman kita kadang-kadang enggak tahu juga bagaimana cara jawabnya. Kenapa sebabnya? Ya, karena kita enggak belajar. Sementara Nabi SAW enak, ada datang berdebat ngomong macam-macam langsung turun wahyu. Kalau kita ada yang datang ke kita debat macam-macam, wahyu nggak turun. Dan itu kita bisa jawab kalau kita belajar. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal bisa jawab. Ya seperti kayak mungkin kita lihat ya debat Zakir Naik hafizahullah, ada aja jawabannya dalam Quran begitu. Ada aja jawabannya dalam Quran. Kenapa? Ya karena beliau belajar, thalabul ilm, belajar sehingga tahu gitu. Dan itu PR juga buat kita gitu. Kadang-kadang kita mungkin ketemu sama keluarga, kadang-kadang kita ketemu sama seseorang, atau kadang-kadang kita ketemu sama teman, kerabat dan yang lain. Ada aja mereka ngomong macam-macam gitu. Kayak pernah saya ada seseorang datang kepada saya, dia bilang, "Ustaz, aku kerja di satu perusahaan, teman aku banyakkan orang-orang non muslim," katanya. Ada aja suka nanya ini, suka nanya ini. Aku enggak tahu jawabannya gimana, Ustaz, ya. Ya udah akhirnya aku bilang aku enggak tahu. Jadi intinya adalah kita harus belajar. Dan dari kajian sirah ini memotivasi kita untuk hadir di kajian-kajian yang lain. Ya, agar kita paham masalah akidah kita, agar kita paham masalah fikih kita, agar kita paham masalah hadis, tafsir dan yang lainnya. Ini terkait pembahasan hari ini. Nah, pembahasan berikutnya insyaallah akan dibahas sama dengan mereka, orang-orang Yahudi seperti ini, ada orang-orang Nasrani Najran. Jadi orang Yahudi tadi datang kepada Rasul SAW kemudian mendebat. Ada sama juga seperti mereka, orang-orang Nasrani Najran. Ini masih lanjutan munculnya permusuhan. Tapi karena terbatasnya waktu,
Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Kita akan lanjutkan pembahasan sama dengan orang Yahudi. Seperti mereka sikapnya datang kepada Rasul, mendebat, tidak beriman, yaitu orang-orang Nasrani, Najran. Ya, bagaimana ulah mereka, bagaimana sikap mereka, dan bagaimana sikap Rasulullah SAW menghadapi mereka. Ini akan dilanjutkan bulan depan insya Allah pembahasannya. Bulan Maret, tanggalnya sama dengan tanggal hari ini, tanggal 6. Ya, tanggal 6. Ya, sampai di sini. Wallahu alam, insyaallah kita ketemu lagi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Nah, fadhal. Iya, terkait ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka. Pertanyaannya, orang munafik yang seperti apa yang bakal di sana? Maka jawabannya dalam hadis disebutkan bahwasannya al jannatu darajat wan naru darakat. Jadi kalau bahasanya surga darajat, surga itu ada derajat-derajatnya. Nanti akan ada pertanyaan, surga Firdaus, surga yang paling tinggi, yaitu tingkatan yang mana yang bakal di sana? Kan seperti itu. Maka jawabannya, surga itu ada derajat-derajatnya. Hanya saja surga derajatnya yang paling rendah, surga yang derajatnya yang paling rendah disebutnya dalam hadis yang sahih, ada satu orang masuk surga paling belakang. Satu orang masuk surga paling belakang, yang awal-awalnya dia dilihatin ada sungai, dia pengen dideketin ke sungai itu. Kemudian dilihatin ada pohon, dia pengen dideketin ke pohon itu. Dia lihatin ada pintu, pengen deketin ke pintu itu. Kemudian akhirnya dia minta masuk sama Allah. Kemudian Allah masukkan dia, ternyata surga. Allah udah bilang, kamu entah kalau didekatin minta lagi. Enggak ya Allah, tapi minta lagi dia. Sampai terakhir Allah masukin ke sorga, kemudian Allah kasih dia 100 kekayaan raja dunia. Kalau tidak salah 100 kekayaan raja dunia. Sampai dia bilang apa, ya Allah engkau ini bercanda sama aku gitu kan. Enggak, ini serius. Gitu. Nah itu sorga, darajat. Tapi kalau neraka, darokat. Bahasa konteks hadisnya itu darokat. Darokat itu derajat-derajat. Maka kalau ditanya orang munafik yang mana nih yang bakal dikerak neraka, yaitu tergantung darokat atau tingkatan kemunafikannya. Ya, kita enggak bisa bilang patokannya orang munafik, tapi tergantung tingkatan kemunafikannya. Yang tadi kita katakan, ada orang munafik. Munafik ini apa? Maknanya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Tapi ada orang munafik yang lebih parah. Munafik dia sok-soknya Islam tapi berani menampakkan kekafirannya. Makanya kalau ada orang kafir, orang munafik, lebih bahaya orang munafik. Ada orang munafik menyembunyikan kekafirannya dengan orang munafik menampakkan kekafirannya, lebih berbahaya orang munafik menampakkan kekafirannya. Karena tadi kita bilang mereka potret masyarakat. Istilahnya kalau mereka orang berilmunya kok berani sih ngelawan Rasul sementara yang lain kagak ada yang berani gitu kan. Akhirnya masyarakat jadi panas gitu, ada yang menyulut api. Makanya wallahu alam, pastinya yang jelas kita pahami secara global, sorga itu darajat, kemudian neraka itu darokat. Sehingga orang munafik yang seperti apa? Maka tentunya tergantung tingkat kemunafikannya. Yang paling parah tingkat kemunafikannya, maka dia bakal dikerak neraka. Kemudian di atasnya lagi, dan di atasnya lagi. Tapi detailnya kita bahas tafsirnya. Kita lihat bagaimana ulama tafsir menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sementara jawabannya hanya global saja. Jelas insyaallah maksud saya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak cukup insyaallah sudah
sudah lewat 19 menit yang sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Ya sengaja kita selalu lewatkan dari waktu syuruk agar kita melaksanakan sholat syuruknya tepat waktu. Ya karena termasuk sholat yang dilarang adalah sholat ketika syuruk, bukan sholat syuruk ya, tapi sholat ketika syuruk. Jadi waktu sholat dilarang ada 4. Yang pertama ba'da subuh sampai waktu syuruk atau waktu terbit matahari. Kemudian yang kedua, waktu syuruk, waktu terbit matahari sampai setinggi tombak, sekitar 15 menit sampai 20 menit. Yang ketiga, menjelang zuhur. Dan yang keempat, ba'da asar. Waktu syuruk insya Allah sudah masuk. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.